Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Nur Saitik, Penolong Kanan Petang. Kita ada juga guru-guru kanan mata pelajaran yang bersama-sama dengan kita. Kita ada guru kanan mata pelajaran teknik vokasional, ada Puan Haniza, Puan Farahiza, guru kanan mata pelajaran bahasa, Cik Nasri, guru kanan mata pelajaran kemanusiaan, dan guru kanan mata pelajaran sains dan matematik Puan Azimah. Okey, kita juga ada kaunselor bersama dengan kita, Cikgu Azizi. Di belakang tabir, Cikgu Azizi merupakan kaunselor dan juga merangkap penyelaras program sukses. Juga Puan Suryani yang merupakan kaunselor di sekolah kita. Barisan ada ejen KPIBG juga dalam ni yang turut serta okay, memandangkan anaknya pun ada. Okay. Ibu bapa serta putera-puteri SMK Taman Medan yang dirindui sekalian. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat jumpa di alam maya ni Okey, jadi ini salah satu daripada program yang kita anjurkan untuk kuatkan, kukuhkan program sukses kita. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya mempersilakan Encik Pia Muhammad untuk membacakan doa bagi memberi keberkatan kepada majlis kita pada hari ini. Dipersilakan Encik Pia. Okay, terima kasih Puan Rona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Puan Pengetua. Cik Jo dah masuk belum? Cik Jo hari dah masuk belum? YDP. Tadi dia tanya tadi. Okey, kita tunggu. Ada lagi. Lagi dia akan masuk. Sebab dia cuba masuk tadi tak boleh dia kata. Boleh. Cikgu Azizi cuba tengok dia punya ni. Mesej dia ke. Okey. JKPIBG, guru-guru dan pentadbir SMK Taman Medan. Ibu bapa serta murid sukses yang cikgu saya kasihi . Okey, kita mula dengan bacaan doa. Umul kita. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sahatika wal nar. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa anjamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah wa salamatan fil kubur wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wal waba wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Halo ya Cik Jo. Okey. Amin, amin. Terima kasih kepada Cikgu Azizi. Cikgu Azizi, Cik Jo kata dia cuba masuk tapi tak ada orang admin dia. Boleh tolong? Okey Cik Jo, saya dah bagi tahu dia. Tunggu sekejap eh. Assalamualaikum. Okey, lagi sekali Cik Jo masuk. Aku dah masuk link kedua aku. Saya dah bagi link pertama. Ada. Okey. Boleh teruskan eh? Boleh. Okey, ibu bapa yang dihormati serta putera-puteri sukses yang dikasihi. Okey, hari ini cikgu rasa sangat gembira kerana ada ibu bapa dan putera-puteri yang dapat hadir bersama dalam GMeet pada pagi ini. Okey, GMeet pada pagi ini sangat penting kerana pada hari ini kita akan berikan penerangan yang sejelas-jelasnya kepada semua ibu bapa dan juga kepada murid-murid tentang program sukses yang kita akan jalankan. Jadi dengan penerangan yang kita harapkan dapat memberi penjelasan yang sebaik-baiknya dapat dapat membantu kita untuk melaksanakan program ini dengan lebih berkesan lagi. Jadi tanpa sekiranya kita tidak membuat penerangan dan penjelasan pada hari ini, saya bimbang. Okay? Saya bimbang dan khawatir kehadiran murid-murid kita, kehadiran putera-puteri kita dalam program sukses yang kita rancang tidak dapat berjalan dengan lancar. Jadi hari ini dengan adanya sokongan daripada ibu bapa yang saya percaya semua ibu bapa harapkan kejayaan anak-anak dan ibu bapa harapkan pihak sekolah melaksanakan program seumpama ini. Sebab dengan adanya program seumpama inilah kita harapkan juga murid-murid kita akan berjaya. Murid-murid tingkatan 5 tahun ini merupakan murid-murid yang paling terkesan dengan COVID. Tahun lepas mereka terkesan dengan COVID. Ada bilangan hari yang terhad sahaja mereka boleh hadir ke sekolah untuk bersemuka. Tahun ni pun begitu juga. Okay, sekejap sahaja datang, dah datang sekolah, dah kita bercuti lagi. Dijadualkan pada 14 hari bulan nanti sepatutnya sekolah akan dibuka untuk bersemuka. Tetapi setakat ini belum ada lagi sebarang pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kanan Pendidikan. Kanan Pendidikan kata sekiranya buka sekolah, pengumuman akan dibuat 2 minggu lebih awal. Tapi belum ada lagi pengumuman setakat ini bermaksud 14 hari bulan tu belum lagi tarikh untuk buka sekolah. Sebab 2 minggu sebelum tak ada pengumuman. Okay? Jadi maksudnya kita tak tahu lagi bila persekolahan untuk bersemuka akan dibuka. Jadi memandangkan pihak sekolah rasa risau, ibu bapa juga saya percaya risau. Jadi pihak sekolah telah merancang untuk mengadakan program ni. Jadi kita akan adakan secara atas talian dulu dan sekiranya sekolah dibuka nanti kita fikirkan cara untuk bersemuka pula. Okay? Jadi untuk memberi penjelasan nanti, kalau cikgu tengok hari tadi cikgu Azizi pun dah jelaskan tentang kehadiran. Ada link kehadiran disediakan di bahagian chat. Jadi minta ibu bapa isi kehadiran tersebut supaya kita dapat tahu mana ibu bapa yang telah sertai dalam GMeet ini. Jadi mungkin ibu bapa yang tak sertai itu, okay, kita boleh kenal pasti dan jika mereka memerlukan penerangan, kita boleh hubungi mereka. Juga ada disediakan chat untuk WhatsApp, untuk join grup WhatsApp. Jadi saya harap ibu bapa dapat sertai grup tersebut supaya senang info tentang kelas dan sebagainya kita boleh masukkan dalam grup tersebut. Jadi secara tidak langsung ibu bapa boleh membuat pemantauan, okay? Boleh membantu, kita saling membantu. Sekolah menyediakan kelas, ibu bapa bantu mereka, bantu anak-anak untuk masuk kelas. Jadi dengan adanya kita saling melengkapi ini, insyaAllah akan membuahkan hasil kecemerlangan untuk anak-anak murid, okay? Untuk anak-anak tuan-puan
juga secara tak langsung menjadi kejayaan kepada SMKTM Kuhebat. Jadi untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang program ini, saya persilakan Encik Pia Muhammad, penolong kanan pentadbiran untuk memberikan penjelasan. Silakan Encik Pia. Terima kasih Puan Rana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Rana binti Muhammad, Pengetua SMK Taman Medan. Yang saya hormati Cikgu Azizi selaku pengerusi ya, host pada pagi ini, jimat kita. Yang saya hormati juga YDP PIBG sedang berusaha masuk, saya tak tahu apa masalah beliau. Okey. Rasanya masih belum ada dalam ni kan? Okey, barisan AJK PIBG, barisan pentadbir, ibu bapa yang saya hormati dan kasihi, dan murid-murid putera-puteri SMK Taman Medan yang sangat saya sayangi. Okay, alhamdulillah pada pagi ini kita berjaya mengadakan jimat khas untuk memberikan sedikit taklimat kepada ibu bapa dan juga murid tentang kelas tambahan yang akan kita adakan. Sekejap tuan, saya ada panggilan daripada Encik Jo ni. Sekejap. Cik Azizi? Ya, ya, Cik Pia. Cik Jo kata, dia cuba dua-dua link, dia masuk ask to join, tapi tak ada orang yang terima dia. Eh? Tak ada nama. Cuba tengok balik. Sebab saya kalau access ni, saya beli access je depan ni. Siapa yang masuk, dia nak, kenapa nak notification, admit. Saya admit je terus. Sepatutnya, sebab link pun saya dah cuba link yang saya bagi pada Cik Jo tu, saya tekan, boleh masuk? Boleh masuk. Haa, tekan link saja. Apa eh? Dia ada masalah tu. Dua-dua link dia kata sama macam tu. Betul. Saya bagi satu link tu je sebab link tu yang sama. Saya bagi dua-dua link tu kat dia. Jangan bagi link kedua tu. Mungkin dia ada dua link. Link yang kedua tu saya tetap pakai lagi lah. Cuba bagi link yang satu lagi. Link yang saya pertama. Bagi, yang pertama. Saya bagi chip dia sekarang eh. Okey. Saya dah share kat dia tadi. Okey. Okey, tuan-tuan minta maaf eh sebab YDP PIBG kita tu dia cuba masuk tapi tak boleh nak masuk. Okey, saya dah share kepada Cik Pia link tu. Okey, saya cuba share dia. Okey, saya dah hantar pada dia. Sementara dia masuk tu, kita teruskan dululah. Okey, alhamdulillah kita berjaya mengadakan jimat pada pagi ini walaupun notisnya maklumannya agak agak singkat. Okey, dah masuk dah. Dah masuk dah. Ah, dah masuk dah. Okey, selamat datang ke mesyuarat taklimat program sukses Cik Jo. Minta maaflah tadi ada gangguan teknikal kot dia tak boleh masuk. Okey, terima kasih Cik Jo. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya teruskan eh. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat kali ini kita rasa sangat-sangat bertuah, sangat-sangat gembira kerana ibu bapa turut menyertai taklimat ini. Dan biasanya apa yang kita buat, apa yang kita dapati, segala maklumat yang kita sampaikan melalui anak-anak murid tak sampai kepada ibu bapa. Terutama di sekolah menengah ni lah. Jadi yang ini memang kita cuba usahakan untuk dapatkan nombor-nombor ibu bapa, kita hantar link kepada
anak-anak murid program sukses ini untuk mereka sampaikan pada ibu bapa dan minta ibu bapa mereka turut serta dalam taklimat pada pagi ini. Kita juga bagi grup WhatsApp, link untuk grup WhatsApp, ibu bapa boleh sertai. Okey, tujuan pihak sekolah berbuat demikian sebab kita sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa. Sebab ini adalah masa depan anak-anak kita. Kejayaan anak-anak kita adalah kebanggaan kita semua. Kebanggaan ibu bapa, kebanggaan pihak sekolah. Jadi saya rasa kalau kita tidak ada usaha untuk membantu mereka, sudah tentu prosesnya jadi lebih sukar. Jadi sekarang kita lihat kita berada dalam era pandemik, dalam era PKP yang mana kita tak tahu berapa lama lagi kita boleh mengadakan kelas secara bersemuka. Kita risau lama lagi. Okay, sehingga sekarang tak ada sebarang makluman macam Puan Rohana beritahu tadi, KPM janji untuk umum 2 minggu sebelum. Jadi sampai sekarang tak ada apa-apa, maknanya lepas cuti ni minggu depan ni masih belum lagi lah saya rasa. Kita akan terus juga dengan PDPR sehingga kita terima arahan untuk bersemuka. Jadi pihak sekolah tak nak berdiam diri. Kita perlu gunakan masa yang ada ini untuk memastikan anak-anak kita ni belajar. Belajar mengikuti proses pembelajaran, seterusnya menyediakan diri bagi menghadapi peperiksaan SPM. Untuk makluman kita semua, tarikh peperiksaan SPM insyaAllah sama seperti tahun lepas juga akan dilanjutkan pada tahun 2022, bulan Februari macam itulah, bulan 2. Bulan 2, bulan 3 tu. Jadi kalau kita diam juga, kita takut anak-anak kita tak cukup sedia. Sebab tahun lepas mereka dah terkesan, tahun ini pun mereka terkesan lagi. Jadi saya sangat-sangat risau tentang pencapaian anak-anak kita nanti. Okey, jadi atas kesedaran itulah sekolah cuba untuk mengadakan taklimat ini, menerangkan kepada ibu bapa tentang program yang akan kita buat dan mengharapkan kerjasama. Okey, jadi saya minta Cikgu Azizi paparkan slide. Kita tengok dulu slide sedikit. Presentation Cik Pia? Ya, presentation. Sekejap ya. Terima kasih kepada Cikgu Azizi kerana sediakan slide ini ya. Okey, nampak tak Cik Pia? On the way sekejap. Okey, nampak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okay. Anak-anak, murid, cikgu semua nampak ah? Nampak Cik Rosli nampak tak? Cik Jo nampak paparan tu? Nampak. Nampak ah? Okey, baik, kita teruskan ya. Okey. Sebenarnya sekolah ada beberapa program untuk kecemerlangan SPM. Yang pertama ni kita panggil program sukses. Okey. Program ini program sukses. Lepas tu yang kedua kita ada program Fusion YSS sedang berjalan. Okey. Yang seterusnya kita ada program PTRS untuk murid-murid kelas sederhana dan kelas lemah untuk bantu mereka. Okey, dan kita juga ada program Hypers daripada Yayasan Selangor. Okey. Jadi sekolah bukan tak buat apa-apa, tapi sebenarnya sekolah ada perancangan. Jadi untuk tu kita perlukan kerjasama daripada ibu bapa, pastikan anak-anak kita ambil peluang ini, hadir bersama dan buatlah apa-apa latihan yang diberikan. Okey. Program sukses ini, okey, slide seterusnya Cikgu Azizi. Sekejap. Okey. Okey. Sukses akronim ataupun singkatan kepada program strategi kecemerlangan seluruh Selangor. Program ni telah dimulakan lama dah. Dan sekarang ni ada sekolah yang buat, ada sekolah yang tak buat. Tapi kita merasakan program sukses ini ada impak yang besar kepada pencapaian anak-anak murid kita. Dan kita teruskan setiap tahun. Okey. Dan kalau kita lihat hasilnya pada 2019, keputusan SPM kita tu keputusan yang terbaik. Ini semua ni gabungan daripada program-program yang kita adakan untuk anak-anak murid kita. Okey.
Dan tahun ini tahun 2021 kita teruskan. Dan penyelaras program ini adalah guru bimbingan dan kaunseling, Cikgu Azizi. Okey. Dan pelaksananya akan dipantau oleh pentadbir dan juga semua pentadbir lah. Okey. Baik. Ini mula-mula dulu program ini program champion. Okey. Baik. Seterusnya, Cikgu Azizi. Okey. Regional program ini untuk meningkatkan pencapaian SPM untuk negeri Selangor. Kita tahu negeri Selangor merupakan negeri yang paling maju. Jadi kita perlu berada di tempat yang pertama, ranking pertama, okay, dalam negara. Jadi atas tujuan itu program ini dimulakan, ya. Okey. Seterusnya kita lihat objektif program ini tak lain tak bukan meningkatkan bilangan murid cemerlang di semua sekolah di Selangor termasuklah SMK Taman Medan, membantu murid mencapai kecemerlangan melalui bimbingan berfokus dan sistematik dan mewujudkan budaya belajar yang efektif dengan bantuan rakan sebaya dan bersaing secara sehat antara satu sama lain. Okey. Jadi kita lihat seterusnya dari segi penglibatan, ya. Dari segi penglibatan, kita ada 44 orang guru yang terlibat dengan program sukses ini. Ramai, ya. Okey. Dan juga bilangan murid yang kita libatkan 119 orang. Okay, calon SPM kita lebih kurang 200, kita 202 orang atau 205 lah macam tu. Okay, jadi kita dah libatkan lebih daripada paruh, ha? Okay, dalam program ni. Dan kelas-kelas yang terlibat dengan program kecemerlangan ini ialah kelas 5A, 5B, 5C, 5D, 5G. Untuk kelas-kelas lain daripada itu, HIJ tu, kita ada program PTRS khas untuk membantu mereka. Jangan ibu bapa rasa kita tak buat apa-apa, sebenarnya kita buat. Okay, kita buat juga untuk kelompok yang sederhana, yang lemah, yang ada harapan lulus. Okey. Baik. Seterusnya, pendekatan yang kita gunakan, kelas bimbingan secara online iaitu GMeet, kelas tambahan bersemuka, ini kita tunggu nanti bila sekolah buka nanti. Dan seterusnya mentor-menti dari kalangan murid, ya, maknanya murid yang ada kelebihan, murid yang bijak pandai ini boleh membantu rakan-rakan lain, ya. Okey. Baik. Seterusnya kita juga sediakan jadual, jadual pembelajaran untuk program sukses di mana jadual ini telah kita kongsi dalam grup sukses yang melibatkan ibu bapa dan juga melibatkan murid. Jadi saya harap semua ibu bapa dapat jadual ini, pastikan anak-anak kita ni sertai kelas-kelas yang telah ditetapkan mengikut masa tersebut. Okey, dan segala makluman akan dibuat dalam grup tersebut sekiranya ada perubahan dan sebagainya. Okey. Dan kita akan mula program ini minggu depan. Kita dah bagi seminggu cuti kepada murid dan juga guru. Okey, dan minggu depan kita akan mula. Okey. Walaupun 7 hari bulan 6 itu merupakan hari cuti umum, hari keputeraan DYMM, Seri Paduka Baginda Diputuan Agong. Tapi saya dah berbincang dengan pengetua dan guru-guru saya. Guru-guru saya sanggup berkorban sebab mereka memikirkan murid kita ini sudah tidak ada banyak masa. Okey, dan mereka ingin membantu. Okay, jadi saya harap ibu bapa juga pastikan anak-anak kita turut serta, korban masa. Okey. Baik, ini jadualnya. Jadual boleh tengok. Okey, cikgu-cikgu yang terlibat juga senarai namanya ada. Okey. Cuma saya nak minta kerjasama daripada murid-murid. Sebaik saja kelas ini bermula minggu depan, kita hanya wajibkan semua murid menggunakan email MOE. Okey. Classroom tu yang diberi kepada setiap murid. Okey, sebab penggunaan email ini memudahkan guru kenal pasti kehadiran dalam murid sebab ada nama sebenar. Kalau guna email peribadi, email-email lain, nama kamu macam-macam, susah untuk guru-guru kenal pasti, eh. Okey, jadi kita mudahkan. Ini kita wajibkan. Sekiranya ada murid yang terlupa, tak ingat email dia, ID dia dan sebagainya, boleh berhubung dengan guru kelas masing-masing dalam masa yang ada ni.
hari ni, besok, lusa. Okey, pastikan selesai ya. Atau Cikgu Roziana. Okey. Ya, yeah, so harap benda ni diambil perhatian yang serius. Kita guna email MOE, email fraud tu. Okey. Baik. Yang kedua, kehadiran pula. Ada Google Form yang akan disediakan oleh guru-guru. Mula saja kelas, isi Google Form itu untuk kehadiran, rekod kehadiran. Sebab kita perlu buat pelaporan, kita juga perlu ambil gambar sebagai bukti kita jalankan program ini untuk dokumentasi. Eh. Jadi saya minta kerjasama daripada semua pelajar dan ibu bapa, dua perkara ini sangat penting. Okey. Yang seterusnya, okey. Dari segi pendekatan yang tadi saya bagi tahu, kita akan guna pendekatan jimat dulu. Okey, jimat dulu. Jadi untuk itu saya perlukan kerjasama ibu bapa, pastikan anak-anak kita mempunyai akses internet yang cukup, data yang cukup untuk pembelajaran mereka. Okey, saya tahu ramai antara kita yang terkesan dengan pandemik dari segi pendapatan dan sebagainya. Tetapi saya rasa masa depan anak-anak kita ni lagi penting. Kita berkorbanlah sedikit, carilah ruang dan peluang yang ada untuk bantu anak kita belajar dengan cara kita menyediakan akses yang cukup. Okey. Baik, yang seterusnya, kehadiran bagi kelas ini adalah wajib bagi semua murid. Wajiblah, saya nak semua turut serta. Tunjukkan kepada semua yang murid-murid SMK Taman Medan adalah murid-murid yang sangat bertanggungjawab, sangat mementingkan kejayaan dan bersedia untuk mengubah nasib diri dan keluarga. Sebab kita berada di kawasan Taman Medan, kawasan yang mana persepsi orang pada kita sangat rendah dan negatif. Jadi siapa yang boleh ubah persepsi ini, kitalah yang boleh ubah. Orang lain tak boleh bantu kita ubah, kita sendiri yang kena ubah. Jadi saya perlukan anak-anak murid saya ni ada disiplin diri, diri yang tinggi. Bangunlah awal, janganlah jadikan apa, bangun lewat itu sebagai budaya. Kalau kita lihat bila kita buat PDPR, masalah utama pihak sekolah, guru-guru, keluhan, rintihan guru-guru ialah murid-murid tidak sertai kelas yang diadakan. Jadi bila murid tidak sertai kelas, mereka ketinggalan. Lepas itu, ini mematahkan semangat guru-guru yang bersedia betul-betul nak ajar, nak pastikan kejayaan. Okay? Tapi saya yakin, saya percaya murid-murid sukses yang kita ada ini adalah murid-murid yang sangat-sangat berdisiplin. InsyaAllah akan turut serta semua kelas. Kecuali ada masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, maklumkan kepada guru subjek masing-masing. Okay. Dan untuk makluman kita juga, kelas ini kita akan teruskan selepas cuti nanti pada sebelah petang. Yang sekarang ni sebelah pagi, kita buat dua slot. Selepas cuti nanti kita akan buat secara satu slot sebelah petang dan kita mula pukul 3. Dan selang seminggu, selang dua minggu kan, Prof. Zaitun, kita ada aktiviti co-curriculum. Jadi murid kena masuk aktiviti co-curriculum juga. Jadi apa yang kita buat, pukul 2 mula aktiviti co-curriculum. 2.30 kan? 2.30 Prof. Zaitun? Ya, setengah petang. Mula 2.30 tu join dulu aktiviti co-curriculum, beri kehadiran, kenal pasti tugasan yang diberikan. Lepas tu lebih kurang dalam 2.55 macam tu boleh left, masuk ke link kelas masing-masing kalau tambahan sukses. Jadi kehadiran kamu untuk co-curriculum dikira penuh. Okay? Sebab salah satu daripada kriteria untuk masuk ke IPTA dan sebagainya adalah markah PAJSK tu, skor untuk co-curriculum dan juga segak. So pastikan kita tak nak rugikan pelajar di situ. Baik. Seterusnya, sebelah petang itu maknanya kelas 1.30. Satu subjek satu hari. Jadi saya nak kehadiran penuh jugalah. Okey, baik.
Yang seterusnya, saya perlukan murid saya fokus semasa kelas dijalankan. Janganlah on phone, offkan kamera dan juga mic, lepas tu kita buat kerja lain. Okay. Saya perlukan kamu beri fokus 100% sebab kamu dah tak ada banyak masa. Masa yang ada sangat-sangat terhad dan ada banyak yang perlu kita kejar, banyak yang perlu kita perbaiki. Okay. Dan pendekatan kita lebih kepada teknik menjawab soalan. Maksudnya guru akan beritahu dulu, maklum dulu topik apa yang akan dibuat. Dalam sehari dua sebelum tu, kamu buat persediaan. Dalam kelas, soalan akan diberikan dan kamu jawab. Okey, lepas itu terus perbincangan jawapan supaya pada masa yang sama selesai masalah tu. Maksudnya tahu dah kalau soalan ini yang keluar, jawapannya seperti ini. Cara jawabnya macam ini ya. Tadi kami dah adakan taklimat dengan guru-guru. Guru-guru jelas dengan pendekatan yang akan digunakan. Dan insyaAllah tak ada masalah. Yang penting kerjasama daripada murid-murid dan juga anak-anak tuan-tuan. Eh? Okey. Yang seterusnya, peranan ibu bapa ni sangat penting. Okey, saya faham. Sekarang ni anak-anak berada di rumah, kebanyakan masa mereka di rumah. Mereka bersama dengan gadget setiap masa. Tapi sekiranya gadget itu digunakan untuk pembelajaran dan perkara yang berfaedah, pihak sekolah sangat-sangat hargai, sangat-sangat gembira. Tapi apa yang berlaku bukan saja anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, anak saya pun sama yang berada di sekolah rendah. Ada juga ruang yang dia ambil untuk main game dan sebagainya. Okey, jadi ini pengalaman saya di rumah. Kalau saya sebagai seorang guru pun menghadapi masalah itu, saya yakin, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga ada masalah seperti itu. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, tolong berikan sedikit motivasi kepada anak-anak kita untuk lupakan, tinggalkan sementara waktu perkara-perkara yang tidak berfaedah ni. Game ni kita boleh main bila-bila masa. Dah habis SPM nanti ada banyak masa. Mintalah diorang duduk dan kodok semua game yang dia tinggal. Okay, sebab sekarang ni tak boleh korban ni. Kita tak ada masa untuk kodok pelajaran ya. Tapi game ni anytime, anywhere kita boleh kodok. Tolong tuan-tuan ya. Anak-anak yang dengar tu tolong ya. Sebab pihak sekolah memang sangat-sangat berharap ni. Kita nak kerjasama kamu. Boleh ya? Okey, baik. Seterusnya, pastikan anak bangun awal, bersarapan dulu dan bersedia untuk belajar. Ibu bapa punya kerja ni. Okey. Sebab sarapan yang penting sangat-sangat membantu dari segi pembelajaran. Okey, sarapan yang baik, sihat, sangat-sangat membantu anak-anak kita untuk belajar. Jadi tolong eh. Dan pastikan juga mereka tidur awal. Apa yang berlaku, tidur 3 pagi, 4 pagi, pagi tak boleh nak bangun. Okey, ataupun 1 jam sebelum subuh dia tidur. Subuh pun terlepas, okey, bangun lewat. Jadi tuan-tuan eh, tolong eh. Tapi insyaAllah anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan dalam grup sukses ni semuanya tak ada masalah di segitu. Okey. Jadi tolong. Okey. Baik. Saya rasa taklimat saya lebih kepada tu sebab kita dah faham tanggungjawab masing-masing. Pihak sekolah ada tanggungjawab, pihak ibu bapa ada tanggungjawab dan murid-murid ada tanggungjawab. Kalau kita jalankan tanggungjawab kita, insyaAllah tidak ada masalah untuk kita pastikan kejayaan sekolah, kejayaan anak-anak kita dan juga kejayaan pelajar sendiri ya. Jadi saya minta kerjasama dari segi itulah. Okey. Baik, saya rasa itu sahaja taklimat saya. Jadual semua dah dibekalkan, maklumat semua telah diberikan. Sebarang persoalan bolehlah ditanya dalam grup. InsyaAllah kami bersedia untuk membantu eh. Kita tak cari salah siapa-siapa. Kita hanya mencari kekuatan yang mana saya rasa ibu bapa ada kekuatan sendiri untuk bantu pihak sekolah. Okey. Baik. Saya rasa itu saja. Saya harap program ini akan berjaya dan saya doakan anak-anak kita semua ni berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti dan menjadi insan yang berguna dan berjaya pada masa hadapan.
Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, Cikgu Azizi ataupun Pak Ketua. Kita buka untuk soalan, apa sesi soal jawab. Mungkin ada soalan daripada ibu bapa atau murid yang nak tanyakan apa-apa. Kalau ada sebarang masalah boleh kemukakan sini. Kita bincang, kita cari penyelesaian. Boleh tanya, siapa yang segan boleh chat dekat ruangan chat pun boleh tanya. Okey, kalau awak perasan tadi, jadual sampai bulan 7 saja kan? Ya, itu adalah jadual pertama dan kita akan cuba tambah lagi lepas ni sampailah FTM lah. Maknanya lepas ni makin banyak lagi jadual-jadual belajar yang kita akan beri kepada murid-murid semua ya. Bulan 8 akan ada, bulan 9 sampai PSL lah dia beritahu tadi sampai bulan 2. Maksudnya kita akan buat latihan sampai bulan 2. Sebab apa? Kata buat macam tu, kita nak awak semua berjaya. And kalau tanpa latih tubi, tanpa latihan ulang kaji, susah ya kita nak berjaya. Okay, sebab sekarang ni kan modul baru kan? Modul baru, pembelajaran baru. Jadi sekarang ni agak complicated lah. Terutamanya pelajar tingkat 4 tahun lepas pun berapa hari je belajar. Kita banyak belajar apa PDPR. So, tahun ni pun kita sedikit terganggu juga. Okay, sekarang pun tak tahu sekolah bersemuka tu bila. Jadi harapan kita sekarang ni hanya menggunakan medium jimat sajalah. So sukses pun memang terkesan sebab sukses ni target dia tinggi, 6A ke atas. Dan kita pilih pelajar-pelajar yang terbaik lah. So di sekolah Taman Medan, 5 Amanah, 5 Bakti, Cekal, 5 Damai dan 5 Gigi antara kelas yang terbaik yang boleh yang mampu untuk menaikkan anak sekolah. Sebab sebelum-sebelum ni pengurus asas ni alhamdulillah sangat membantu pelajar dan membantu juga sekolah menaikkan rating sekolah ke arah yang terbaik lah. Okey, cuma tahun ni tahun lepas sedikit terganggu. Sebab kita punya perancangan kalau ikutkan telah tambahan ni kita bermula seawal tingkat 4 lagi. Macam guru awal lah kan. Guru awal ni kita bermula seawal tingkat 4 lagi. So kita akan bawa ke tingkat 5 dan kita akan tercut habis-habisan lah. Tapi disebabkan gangguan benda yang tak jangka berlaku ni, so terpaksa ikut ataupun guna kemudahan yang ada saja. Cikgu sebenarnya nak bawa laju lagi sebenarnya. Kita dah plan awal lah daripada kita tampak lagi. Kita dah plan, kita nak susun, kita dah susun semua jadual. Macam targeted punya tu, macam tahun-tahun sebelum ni kita yang targeted tu contohnya pelajar tu dia 8A. Dia ambil 9 subjek, dia dapat 9A. Okay, ada satu subjek tu dia dapat B. Itu targeted lah. Maksudnya pelajar yang dapat B tu kita bagi seorang cikgu mentor untuk dia mentor buat latihan tubi pelajar ni supaya dia target A. Tahun lepas kita ada 10 orang pelajar yang kita target macam tu dan alhamdulillah bila kita personal dengan cikgu tersebut, cikgu tu boleh fokus 100%. Alhamdulillah, kejayaan dia memang ternampak lah selepas itu. Okay, itulah kita harapkan pelajar-pelajar semua. Ini aja kemudahan yang kita ada. Kita tak ada cara lain dah. Kita nak bersemuka tu memanglah kita faham semua orang nak bersemuka. Tanya cikgu sendiri, tanya pelajar sendiri, tanya bapa pun. Memang dia nak bersemuka tu lebih baik. Tapi dengan keadaan sekarang, kita rasa bersemuka tu agak mustahil lah. Agak mustahil. So kita guna ruang-ruang yang ada. So ruang yang ada ni kita berjimat saja. Sebenarnya berjimat pun kalau kita tahu cara dia, kita boleh faham. Sebab dengar ramai pelajar-pelajar komplain kata tak faham. Tak faham sebab apa? Sebab silap kita juga. Kita tak belajar daripada awal. Maksudnya kita tak baca buku awal. Maksudnya cikgu nak ajar bab 3, kita tak baca. At least kita baca dulu bab yang belum diajar pada cikgu. Bila cikgu masuk mengajar bab tu, barulah kita dah ada pemahaman sedikit dah. Kita tambah dengan pemahaman yang cikgu bagi, maknanya kita bertambah-tambah lagi faham.
Lepas tu habis belajar, kita ulang kaji balik. Maknanya tiga benda kita dapat. Belajar permulaan, belajar dengan cikgu dan ulang kaji. Itu belajar yang baik sebenarnya. Ni kalau kita mengharapkan cikgu 100%, susah. Okey, so pelajar-pelajar ada persoalan tak apa-apa ataupun ibu bapa nak bertanyakan soalan? Cikgu Azizi. Ya. Boleh saya mencelah sekejap? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa yang dapat join pada pagi ini, saya nak maklumkan bahawa tuition YSS menjemput semua murid-murid tingkatan 5 untuk hadir kelas untuk join bersama kelas yang dibuat pada waktu malam daripada pukul 8 hingga pukul 10.30. Jadi semua murid tingkatan 5 dijemput hadir, dan saya waktu ada kelas tuition tu saya akan share link dia, saya akan post dalam setiap grup kelas tingkatan 5. Jadi saya mohonlah kerjasama daripada ibu bapa untuk ingatkan anak-anak untuk join kelas itu. Dan cikgu yang mengajar, ya, cikgu yang mengajar tuition YSS ni adalah semuanya cikgu-cikgu yang hebat-hebat. Jadi rugilah kalau peluang diberi tak diambil oleh anak tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oh, satu lagi, YSS ni dia mula daripada hari Isnin. Dia ada selain daripada kelas tambahan, dia juga ada slot motivasi. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, ada persoalan lagi tak daripada ibu bapa ataupun cadangan? Atau daripada pelajar sendiri, boleh maklum pada cikgu? Boleh WhatsApp dekat tepi tu. Ada ke pelajar-pelajar? Sebab kita nak run ni, minggu depan kita dah nak mula 7 hari bulan. Kita dah mula, mana kita buat 2 slot lah. Sebab cuti masih dalam tu, ruangan cuti lagi. So 5 hari tu kita akan ambil waktu pagi sampai pukul 12 kan? Pukul 8.30 sampai pukul 10. Lepas tu kita rehat setengah jam. 10.30 kita akan sampai pukul 12. Okay, kita buat tu seminggu saja dan kita akan pindah ke sesi petang lah. Sebab dia jangka, kita menjangkakan 14 hari bulan April tu mungkin PDPR akan berlangsung. So, jadual PDPR pun akan diberi nanti. So, sukses terpaksa undur ke bulan petang lah. Dan kalau ada di kalangan pelajar-pelajar kata nak ubah waktu, itu pelajar-pelajar kena bincang dengan cikgu sendiri. Bincang dengan cikgu kelas tu, nak buat bila, malam ke, nak buat petang ke. Itu kita serahkan pada kebijaksanaan pelajar dan cikgu lah yang berurusan. Contohnya kalau kelas tu terlampau ramai, contohnya kelas bahasa Inggeris. Kita menjangkakan semua pelajar 119 orang. Okay, katalah jimit ni boleh masuk dalam 100 orang saja. So katakanlah terlampau ramai, awak pun tak selesa, so pelajar boleh bincang dengan cikgu untuk waktu lain, maksudnya pecah lah, pecah pada 50 orang kan, satu grup buat dua grup ke. Ini terpulang kepada inisiatif pelajar sendiri. Cikgu hanya bagi dalam bentuk jadual saja. Okay, so ada pandangan lain pelajar? Ada nak tambah buat malam ke? Ada nak buat dua slot ke untuk sesi petang? Ada ke cadangan? Cikgu ada cadangan tu? Tapi tak dengar? Nak tanya sikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Pentua. Cikgu boleh kuat sikit? Tak dengar tu? Tak dengar. Slow. Kurang lah saya, Cikgu Aziz cakap pun kurang dengar. Dah full tu ni. Oh ya. Bunyi jauh sangat. Bunyi jauh sangat. Slow sangat bunyi. Dalam bilik ni, pasal ada tiga Google Map langsung dalam rumah ni. Boleh dengar tak? Boleh dengar?
line tak? Boleh dengar? Tak berapa kuat. Boleh jauh eh. Akan kena cuma letak apa dekat mic. Apa dekat phone. Mana phone tu letak dekat. Oh, tak dengar. Kurang kedengaran. Tak apa cikgu, kalau tak boleh teruskan ke lain lah. Tak maaf eh. Okey, ada bunyi sikit. Boleh teruskan cik jari. Boleh dengar? Alamak. Dia sekejap timbul, sekejap. Segelang timbul, tenggelam timbul. Terputus eh? Tadi kuat, tiba-tiba kuat, tiba-tiba slow. Saya tengah cari tempat ni. Tak dapat kan? Bolehlah. Tapi slow-slow kan? Boleh? Bolehlah cuba. Okey eh. Tak maaf eh. Cuma saya nak penjelasan. Kita punya pelajar untuk SPM berapa orang? Berapa ramai eh? SPM macam mana cik Jo? SPM tahun depan ni, bulan 2 ni, berapa? Oh, bilangan berapa? Semua murid SPM? Ya, ya. Yang tepat berapa eh, Cik Pia? 200? Dalam 202 tak salah saya. 202, 205 macam tu lah. Untuk kita punya kelas ni, berapa orang yang kita bagi dia orang masuk? Okey, untuk kelas sukses ni, kita pilih 5 kelas. So, anggaran adalah 119 orang. 119. Ya. Yeah. Untuk masuk yang kita punya Google Meet ni, parent dengan pelajar ada berapa orang yang masuk? Untuk yang hari ni, yang kehadiran semua 73 orang lah. Setakat ni lah. Diorang tahu kan? Diorang dah tahu, saya dah info semalam kepada pelajar untuk maklum pada parent mereka. Okay. So setakat ni parent yang join grup ibu bapa tu lebih kurang dalam 40 orang. Ya, kita ada buat grup WhatsApp untuk ibu bapa. Oh. Saya risau mungkin jaringan kan sekarang ni macam saya cakap ni pun susah nak dengar kan. Saya mohonlah kepada ibu bapa yang join ni yang seperti dikhidmatkan oleh dia tadi eh. Lepas saya tak dengar taklimat daripada pastikanlah anak-anak kita ni ikut kelas tambahan ni ataupun kelas yang sedia ada tu punctual lah. Seperti kelas kalau pukul 7 sengah masuk tu bangunlah pukul 7. Boleh eh tuan-tuan dan puan-puan. Kita pastikan anak-anak kita mengikut kelas yang seperti dijadualkan. Dan kita pun faham dalam keadaan sekarang ni, pandemik ni dengan cuaca yang amat panas sekali Saya rasa saya minta lah kita tolong dengan Taman Medan ni berjaya Jadi saya harap lah kita pantau aktiviti anak kita. Malam dah kita tak boleh keluar dah sehingga sampai pukul 8 aja. Jadi betul. Masa tu banyak kat rumah. Dan mintalah diorang tidur awal, pagi-pagi tu kejutkanlah kalau tak bangun tu tolong kejutkanlah. Pastikan anak-anak berada di kelas masing-masing seperti yang telah dijadualkan. Dan progress sukses ni saya nampak memang amat berjaya kita dah buat dah 2-3 tahun Jadi Alhamdulillah keputusan tu memang berperansangkan. Jadi saya harap diteruskan program-program macam ni sama yang begitu jati sekali begitu sekali di antara Pak Tabe dan guru-guru saya harap benda ni sukses dengan suksesnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Johari di atas peringatan ataupun dorongan kepada ibu bapa berkaitan dengan nilai kan. Maknanya apa diharapkan tadi dia kata minta ibu apa pas utamakan masa tu. Kalau masa 7:30 belajar PDPR, maksudnya pelajar 7 tu dah dikejutkanlah supaya mereka
dapat join grup tu. Dan nasihat Cik Jo juga, dia kata supaya pastikan anak-anak tidur lebih awal. Sebab ibu bapa ada banyak masa berada di rumah. Dan dia kata program ni adalah satu program yang baik, yang berjaya lah, program yang banyak mendatangkan kejayaan kepada sekolah. Okay? Dan dia mengharapkan program ni diteruskan di masa-masa akan datang, okay? Untuk meneruskan kecemerlangan program ni lah, untuk kejayaan anak kita dan sekolah. Ya, itu dah lebih kurang lah dia punya percakapan dia. Okey, ada tak pelajar lagi? Okey, kalau tak ada, pergi ke ruangan chatting ni tadi. Cikgu ada letak dua link. Link yang pertama, link kehadiran. Cikgu copy balik link kehadiran. Okey, pergi kat chat. Ini link kehadiran cikgu letak. Okey, ini tanda. Kalau penjaga, tanya penjaga. Kalau ibu bapa, letak sini. Kalau murid, letak sini. Tolong letak nombor telefon, letak ya. Okey, dan satu lagi, cikgu ada grup. Dia panggil grup apa ni? Grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni untuk parent sahaja. Ataupun penjaga. Masuk grup ni. Supaya apa? Sebab senang kita nak info apa-apa kepada parent. So, dua dua link saja. Senang kita nak berhubung, nak beritahu apa benda, program sekolah. Sebab kita tahu lagi apa akan berlaku masa depan. So, untuk masa sekarang, kita hanya buat jimit saja. Dan kita akan meneruskan jimit lah sampai aku buka sekolah. Kalau dibenarkan bersemuka, kita akan buat secara bersemuka. Dan kita cuba gandakan lagi lah supaya kita nak awak berjaya. Ya. Okey, itu saja saya rasa. Kalau Cik Pia ada nak tambah ataupun penutur. Okey, di pihak saya, Cikgu Azizi, tak ada apa-apa. Saya rasa semua kita jelas apa yang perlu kita buat sekarang ni. Okey, dari segi murid, macam saya bagi tahu, banyak disiplin diri sangat penting. Yang kedua, gunakan email MOE ataupun FROG. Dapatkan ID dan password daripada guru tingkatan atau Cikgu Roziana bagi anda lupa. Dan seterusnya, hadir semua kelas. Buatlah semua latihan yang diberi, buat ulang kaji di rumah dan ibu bapa pastikan anak kita tidur awal, sihat, makan minumnya cukup, akses internetnya disediakan dan pastikan mereka duduk dan belajar, bukan baring dan belajar, duduk, okay, di tempat mereka ada buku, ada pensel, ada pen semuanya dan buat, okay, latihan-latihan yang diberi. Dan banyakkan bertanya, kalau ada masalah banyak bertanya, cikgu-cikgu takkan marah, jangan risau. Memang kita, cikgu ni sudi untuk mendengar. Sebab kita tahu pelajar kita ni ramai yang dia ada yang tak faham, ada yang tak tahu tapi takut nak tanya, tak berani. Lupa kan, buang jauh-jauh perasaan malu, buang jauh-jauh perasaan takut nak tanya tu. Cikgu kamu takkan makan kamu kalau ada yang nak makan kamu, bagi tahu cikgu atau pengetua. Okay, kita ambil tindakan. Okey, itu saja. Saya harap apa yang kita rancang ini berjaya dan akan membawa hasil yang positif kepada semua murid kita dan sekolah. Positif ni sangat sensitif. Istilah positif sekarang ni sangat sensitif. Sebab jangan positif COVID tu. Okey. Sangat-sangat sensitif sekarang ni istilah positif ni. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua. Okey, sama-sama. Puan Fauzi ada ke nak bercakap sepatah dua kata? Puan Fauzi ada? Tak ada. Ataupun Puan... Ya, saya. Ada ke nak cakap sepatah dua kata? Okey. Okey, assalamualaikum pada semua ibu bapa lah yang dapat hadir hari ini dan murid-murid. Yang apa, saya ni baru terlibat dalam sukses untuk inilah, untuk SMK Taman Medan. Saya cubalah setakat yang saya mampu untuk membantu dan saya tahu kelas yang saya ajar dalam apa, murid yang kelas saya ajar pun ada di sini. Cuma macam yang Cik Pia cakap lah,
Okey, dan juga Cikgu Azizi cakap untuk apa, untuk berjaya dalam ni bukan hanya usaha cikgu sahaja. Okey, mesti bersama dengan murid-murid juga. Ibu bapa hanya dapat memantau. Okey, yang selebihnya adalah usaha murid dan tolong apa, ikut arahan guru lah. Okey, untuk murid-murid sekalian, tolong ikut arahan guru. Apa sahaja yang cikgu bagi, tolong buat. Lepas tu, apa kata, cikgu yang mengajar ni ramai cikgu yang berpengalaman, sebab itu dipilih untuk menjadi guru apa yang mengajar dalam sukses. Okey, jadi kalau murid tak bertanya, cikgu tak dapat membantu. Jadi saya harap, okey, murid yang ada dalam grup ini dianggap bertuah ya, sebab dapat dibantu. Gunalah peluang ini sebaik yang mungkin. Okey, tak semua murid dapat peluang ini. Okey, dan saya tahu Cikgu SMK Taman Medan, macam yang Cik Pia cakap tadi, walaupun cuti mereka sanggup. Jadi hargailah pengorbanan cikgu-cikgu dan hargailah mak ayah, okey, yang berusaha untuk kamu. Dan bila belajar tu fokus, macam Cik Pia cakap lah, jangan buat 2-3 kerja dalam satu masa, nak main game. Jadi masa tu, okey, Cikgu Azizi dia apa, pakar lah untuk menyusun ni, jadi boleh tanya dia. Dia maknanya bukan makna dia salah seorang daripada kaunselor sekolah. Jadi apa-apa yang penyusunan jadual ke ataupun apa ni, apa-apalah yang apa anak-anak yang dalam kelas ni rasa macam perlu bantuan daripada kaunselor, okey, mintalah. Sebab kelas ni memang di bawah susunan kaunselor. Jadi cikgu haraplah, walaupun cikgu baru beberapa bulan di SMK Taman Medan, tapi cikgu nampak, okey, kesungguhan guru-guru dan kesungguhan murid, okey, yang ada dalam ni. Yang cikgu pun ada ajar kelas 5GG. Jadi cikgu harap dapat kerjasamalah, okey, antara cikgu, ibu bapa dan juga murid untuk menjayakan program ini. Seterusnya semua murid mendapat keputusan yang cemerlang lah. Okey, cikgu doakan macam tu. Okey, saya rasa itu sahaja dari saya. Oh, lupa pula nak saya ni PKM baru, PKM baru di SMK Taman Medan. Okey, baru bertugas mula bulan Mac baru ni. Mungkin ada yang dah tahu. Okay, yang belum tahu tu boleh baru selamat berkenan lah. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan Zaitun ada ke? Nak cakap sesuatu. Okey, terima kasih Cikgu Azizi. Okey, saya Cikgu Fazliatun. Saya merupakan penolong kanan kurikulum. Okey, saya just nak tambah sedikit lah. Jika kelas-kelas sukses ni ada clash ya dengan aktiviti kurikulum, okey, murid-murid jangan bimbang. Okey, sebarang makluman terbaru, okey, kita akan sampaikan dari masa ke semasa lah. Dan cikgu sangat berharap semua murid sukses ni ambil peluang sebaik mungkin, sebab kamulah grup yang kami jangkakan untuk cemerlang dalam SPM kamu nanti. Jadi setiap cikgu memang sanggup berkorban apa saja. Okey, even terpaksa buat ya dalam bentuk maya sekalipun. Okey, kamu ambillah peluang ni supaya tetap ada ulang kaji yang secara berterusan lah. Kalau tak faham, kamu jangan segan untuk bertanya. Dan saya cikgu juga yakin cikgu dalam grup sukses ni sanggup buat apa saja, even sanggup korbankan masa dan juga tenaga demi kecemerlangan kamu semua. Jadi cikgu harap grup sukses tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini dan beri kerjasama yang sepenuhnya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama.
Ini harapan kami sama juga dengan harapan guru-guru. Semoga anak-anak murid semua terus bersemangat untuk beroleh kejayaan. Ini pada ibu bapa yang memberikan carangan ataupun pengharapan di ruangan chatting. Okey, ada lagi ke cikgu nak bagi pandangan ataupun Porana, adakah last sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini? Cuma kita sama-sama doalah supaya COVID cepat berlalu dan kita dapat bersemuka dalam masa terdekat. Okey, betul-betul. Jom kita sama-sama berdoa supaya COVID ini berlalu cepat dan kita akan boleh bersemuka. Kita akan masuk real baliklah. Kita duduk di lansam yang betul balik untuk kejayaan di masa akan datang. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sahaja. Taklimat kita pada hari ini, dan jangan lupa bermula pada 7 hari bulan hari Isnin nanti kelas akan bermula. So jadual ni cikgu akan masuk ke dalam WhatsApp pelajar dengan WhatsApp ibu bapa lah. Jadual ni cikgu akan pun lepas ni, so awak boleh tengoklah. Itu sebulan je dulu untuk bulan masa bulan Jun dulu. Untuk bulan 7 ke atas kita akan tengok keadaan macam mana. Kalau ada macam penambahan, penurunan ke, kita tengok ya. Kita akan perbaiki lagi masa akan datang. Jadi kehadiran nanti cikgu akan ambil, cikgu yang buat cimik akan ambil, dan pelajar-pelajar yang tak hadir, yang kerap tak hadir tu, kita akan hubungi, kita akan hubungi parent kita. Last sekali kalau dibenarkan, kita akan melawat lah. Kita akan cuba pergi melawat ke rumah dia, tanya sepatah dua kata kenapa pelajar ni tak ada kan. Kita nak tahu sebab jugalah. Okay? Okay. Itu kiranya lah terakhir lah. Sebab tu saya kata kalau ada masalah, bagi tahu cikgu awal-awal. Cikgu saya tak sihat ke hari ni kan. Kita tak sihat ke hari ni. Ataupun kita ada hal, ada urusan, bagi tahu cikgu supaya tak adalah tak join kelas. Dan kehadiran dia ambil, itu wajib tu. Itu saksian memang saya jaga dari segi kehadiran. Sebelum-sebelum ni macam tu lah. Sebab tu kehadiran saksian ni tak pernah tak mengecewakan. Maksudnya tak pernah, orang kata orang, memang terbaik lah kehadiran dia. Kalau 20/20 tu memang 20/20. Sebelum-sebelum ni pun macam tu. Kehadirannya amat baik. Tu saya kata saksian ni memang kena jaga sebab satu, harapan sekolah tu terlalu tinggi pada awak. Nak harap pada kelas mana? Kalau kelas-kelas lain, kelas-kelas belakang kan. Susah. Kita harap pada awak saja. So, kelas amanah, kelas bakti, cekal, damai, gigih ni. Awak aja harapan sekolah untuk naikkan nama sekolah. Tanpa usaha awak. Tanpa dukungan daripada awak. Susah untuk sekolah maju ke depan. Okay? So ibu bapa yang join hari ini, terima kasih banyak-banyak. Ini adalah program yang biasanya program penyumpah saksi ni kita buat tak tahu. Macam tahun lepas kita sempat buat sebelum COVID Belanda, kita buat bulan hujung bulan 1. Kita dah buat, cuma tahun ni kita tak dapat buat awal. Sebab hari persekolahan pun terganggu dengan peperiksaan SPM lagi kan. Jadi tak boleh buat. So kita buat secara macam ni lah. Maknanya kita tak limatkan kepada parents sendiri. Kita boleh tahu ya. Kita punya perjalanan saksian ni macam ni. Kita ada program-program tersendiri lah. Kita ada kelas macam sebelum ni, kita ada buat kelas tambahan hari biasa lepas sekolah. Lepas tu hari Sabtu pun ada. Dia bawa MBPJ. MBPJ tahun ni macam tak ada, macam senyap je, tak ada bantuan lagi. Dan kita juga ada juga buat hari Ahad. Ada cikgu kita pun yang buat sehari Ahad pun ada. Maksudnya dia ambil pagi lah. Pagi, biasanya cikgu Chandra dan cikgu Saimi ni, fizik. Dia ambil buat pada hari Ahad. Maknanya penuh lah. Kalau makin nak periksa, makin banyak kita buat. Itulah. Itu harapan kita kalau lebih baik kita buat macam tu. Tapi setakat ni tak mampu, hanya mampu dengan jinik saja. So, joinlah jinik ni supaya daripada kita tak belajar, kita tak dapat kata 10 tu. Kita dapat 5 pun alhamdulillah lah. Daripada kita tak belajar langsung, maksudnya 5 pun tak dapat. Okay. Saya itu sajalah dari cikgu pada hari ini. Terima kasih pada parent yang join. Terima kasih juga kepada pelajar yang join dan cikgu-cikgu pentadbir yang turut sama pada hari ini.
ada apa PIBG pun ada, PIBG pun ada, Cik Jo pun ada, Cik Rosli pun ada. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan kepada hari ini, dan kita mengharapkan sokongan daripada apa supaya program ini berjalan lancar. Okay? Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, jangan lupa ya join grup-grupnya Cikgu Boy tadi. Terima kasih banyak-banyak. Ini Cikgu dia kata apa? Cikgu sayang kamu semua dan ingin tengok kejayaan kamu ya. Okay, jika ada bahasa, kuatkan semangat semua. Semoga anak-anak semua berjaya dalam SPM. Okay, maknanya cikgu-cikgu semua nak berjaya. Okay, okay, itu saja yang mana yang ada urusan boleh left. Okay, tapi sebelum left tu isi kehadiran dulu ya. Isi kehadiran, saya nak check kehadiran berapa orang. Okay, yang isi kehadiran murid sekarang ni 66 orang. Okay, tadi ada 70 kan? Masih ada lagi lah yang terisi. Ada lagi yang terisi, tolong isi segera ya. Link kehadiran ada kat cik atas tu. Kita orang mak bapak ni yang isi tak kehadiran? Isi. Kat mana ya? Isi. Ni sekejap saya letak kat cik je, saya tak sekali lagi ya. Ibu apa pun kena isi kehadiran. Okay, saya letak kat bawah seriously. Ada kat cik tu. Ada Google Form kan? Okay, check tu, ada Google Form, tulis sini tu. Okay. Okay, dia isi. Okay, terima kasih Cik Rosli. Terima kasih join hari ni. Beragia. Okay. SIO record dulu ya.